Kita bertemu kembali bersama saya Airi di Diary Airi Channel. Okey, hari ni aku nak buat konten apa? Jom kita tengok. Okey, sekarang aku dekat JY Auto Ladder dekat Johor lah. Aku nak repair aku punya seat. Nampak tak? Seat aku ladder dah terkoyak, ladder lah nampak ah, ladder. Kan ladder ni dah terkoyak, aku nak ganti satu keping ni. Sekarang aku dah bincang dengan kedai ni berapa nak tukar dia harga dia. Jadi jom kita proceed pada repair. Jadi jangan lupa kita layan dulu intro. Kalau siapa nak baju ni boleh WhatsApp aku, PM aku. Jadi jom check it out. Cabut dulu seat ni. Aku nak tukar tu satu dua kiri kanan. Dalam tukar kan. Mana aku dapat spare part dia, aku beli dekat half cut. Biasalah, kereta ni banyak gila kot half cut. Tu kelebihan kau pakai Inspira. Okey. Satu lagi bahan siapa nak rim aku ni, aku nak tukar. Jadi swap sama suka ke nak, tapi aku alu-alukan aku nak pakai rim Inspira balik lah, 17 inci. Yang premium punya eh. Siapa nak? Okay, tu. Cabut apa ni, connector seat belt. Berat sikit. Nak keluarkan. Jadi kita dah berjaya keluarkan kita punya seat cantik. Awal seat aku tak adalah kotor sangat sebab aku selalu juga kemas-kemas kereta ni. Cantik-cantik. Sebelah sana aku cabut seat sebab aku nak swap je seat. Sebelah sana aku tukar terus. Sebelah sini aku repair je. Sebab yang ni lawa lagi. Kita akan asingkan lah bahagian bawah dengan bahagian atas. Kita akan cabut bahagian atas je dulu. Ini proses dia untuk cabut dia. Okay. Lepas cabut kita tengok apa, kita akan asingkan daripada ladder dengan dia punya span pula. Sekarang kita nak asingkan daripada frame kursi dengan dia punya span dia, plastik dia. Sebab kita cabut dia punya span tu. Yeah, gitu je. Nampak senang tapi kalau aku buat aku rasa hancur. Better aku atas kedai ya. Menetas satu dua part kita akan tukar. Kita tukar yang original punya. Nak dapat dekat kad. Yelah, nak ori punya pasal. Hai. Tu kalau tukar yang leather baru berapa bang? 80. Kalau tukar leather baru 80. Kalau tukar yang ori aku beli half cut dah berapa dah? Aku beli sekali dengan span dia tak jual asing. Nare. Tak apa. Nak ori punya pasal kita ni lah. Tu ladder yang aku beli. Nak pasang kat sini. Aku beli satu sekali dengan span, sekali dengan ni. Jadi kalau korang yang nak tukar yang terkoyak bawah ni, selalu Inspira memang masalah koyak bawah ni. Aku tak suggest buat macam ni. Aku suggest tukar terus seat. Tukar terus ladder bawah dia ni. Sebab kalau tukar dia ada lebih kurang rasa.
ke dia ada sama sebiji macam ni bang? Dia lebih kurang lah. Ha. Aku suggest lebih kurang lah. Tapi kalau nak buat satu seed pun lagi senang. Kalau nak tukar. Tapi selalu yang terkoyak memang bawah ni lah. Memang famous gila Inspira terkoyak bawah ni. Jadi yang ni aku dapat daripada owner ni. Owner ni tukar bucket Evo. Jadi dia jual bawah. Bukan dia lah. Dia pun swap dengan kedai. Aku beli dengan kedai Hafkat. Itulah cerita dia macam mana aku boleh dapat satu bawah dia. Kedai Hafkat asal kau nak beli semua jadi harga. Ni proses setas. Jadi yang ni nanti jahit sini terus. Lepas tu pasang. Settle. Okay, yang ni aku buat voice over sebab ada copyright song. Okay, untuk kereta yang aku nak tunjuk ni, kereta Ezora yang lead, apa ni, fabric punya. Dia datang kedai ni untuk balut balik satu kereta leather. Yang ni bukan full leather, yang ni half leather. PU campur dengan leather lah, 50-50. Dia minta untuk pakai blue stitching, jahitan warna biru. Total untuk satu kereta 7 seat depan, first row, second row, third row dan juga third row ni, total 1400 free steering dengan gear knob. Gila, tengok, memang kemas lah. Siap dalam masa sehari. Maksudnya kalau hantar pagi, rasa petang dah boleh ambil. Okay, yang ni yang dia sedang buat untuk second row. Yang ni kalau kau nak repair pun boleh, ada seat Recaro, SS Gas, kau boleh pilih kain sama balik dengan Recaro. Okay, oh, yang tadi tu adalah seat yang seat Honda Accord besar. Sama. High sikit. Balut satu set terus. Tapi yang ni tak ada lah hasil dia. Tapi selalunya dia akan jadi macam ni. Ha ni seat yang aku beli. Pak aku beli pun perui ke kak? Sebab dia simpan half cut kan. Nampak? Ni yang aku ambil. Dia dah cuci kan. Ambil yang ni je. Depan dia pun aku rasa terkoyak. Aku tak tahu. Okey lah. Anji boleh jalan. Settle. We'll be right back.
dah siap kita pasang balik. Apa lagi? Dah siap kan dah pasang. Kita pasang dia punya seat belt sensor. Nampak? Ni yang buruk dah. Masya-Allah. Okay. Tukar kepada ini. Ya. Nampak. Jadi kat mana nak buat? Dah sini. JY Auto Ladder. Kemas gila kerja. Mantul. Okey, aku kena duduk hati-hati sekarang. Tak leh ganang-ganang. Jadi berapa harga dia? 40 je. Murah boy. Dia punya hasil kerja pun mantul. Dia buat double stitching. Maknanya kalau putus satu ada satu lagi. Aku tak risau putus, aku risau terkoyak balik. Biasalah. Aku tak tahu kenapa Ladder Inspira ada problem dengan terkoyak benda tu. Jadi by the way, aku rasa semua komplit, cantik. Aku suka. Jadi kalau korang nak datang sini, korang boleh WhatsApp dulu, tanya harga. Selalunya harga dia memang murah. Tadi ada yang aku tunjuk dia, ada apa ni, Ezora nak buat kan, RM1,400 semua sekali dengan gear knob, sekali dengan steering tu RM1,400 je bagi. Lepas tu masa aku tengah hantar tu pun ada satu lagi Honda Civic hantar dia punya seat belakang nak balut hitam. Hitam macam batik ada tu. Itu dia ambil dalam 400 tengah. Tiyo harga. Harga dia boleh dengar lah. Boleh dengar. Material kau boleh pilih. Yang Ezora tadi dia buat half ladder. Separuh ladder, separuh PVC. Kalau kau nak ladder terus pun, kau boleh minta dengan dia. Mungkin ada harga sikit lah. Tapi bagi aku, half ladder pun dah quite okay lah. Jadi, aku rasa cukup sangat sahaja lah video aku untuk hari ni. Jadi, jangan lupa like, share and subscribe. See you in the next video guys. Thank you very much. See you. Okay, terima kasih guys kerana sudi menonton video sebentar tadi. Jangan lupa subscribe channel aku bulat dekat atas ni. Dan juga video seterusnya. Okay, dekat atas ni ada video recommended untuk korang. Dan video ini video yang baru. Check it out.